Ya, kali ini yang studio sudah ada di Kota Tua. Ngobrol itu gimana ya? Kita ngapa-ngapa di Jakarta Pusat. Dan malam hari ini banyak sekali kerumunan para pengunjung, dan ternyata di beberapa titik itu ada band-band yang menghibur para pengunjung pada malam. Suasana Kota Tua pada malam hari ini Minggu 29 September 2020. Oke guys, kita jumpa lagi di channel MCGO. Kali ini ada di Kota Tua. Kota Tua di Jakarta. Kota Tua karena ada beberapa gedung yang memang peninggalan zaman Belanda dan dilestarikan, dipelihara menjadi view yang sangat bagus. Di belakang saya adalah gedung perkantoran gubernur pada zaman Belanda. Untuk yang kedua di belakang saya adalah juga ada pada zaman Belanda dan kemudian dipelihara oleh pemerintah desa sampai sekarang hingga oleh ini menjadi dilindungi oleh gedung tua. Oke, dan yang tidak kalah menarik di belakang saya itu sampingnya sampai ada HP pada dia. Kalau belum jelas silahkan komen di komentar untuk menjelaskan kenapa dinamakan itu jadi. Kota Tua harganya kaki lima. Kalau di jalan-jalan yang lebih wisata di Kota Tua nya silakan yang masuk, silakan yang mampir ke dalam pasar Batavia. Pasarnya Kota Tua katanya tentu padu. Di bagian depan kita melihat ada mobil batuk, ada topi, ada kacamata, ada bendera dan jalan putih menyatur Kota Tuanya. Di bagian tengah kita lihat ada juga boneka, ada juga bagian belakang. Pengen yang baju distro juga ada, baju distronya di bagian tengah sama depan. Silakan aja masuk, silakan aja masuk ke dalam pasar Mata Hias, pasarnya Kota Tua harganya terima. Dengan nyari asis. Ya memang view-nya bagus. Kenapa ini? Mama aku tebak kenapa ya? Nonton. Tebak ayo mama lagi apa? Gantian. Mama kamu makan.